Jadi saya tanya dengan dia orang straight to the point. Dia kata, eh, saya nak tanya, awak orang Islam kan? Awak pernah rasa tak dalam agama awak, dalam awak menjalani hidup dalam agama awak, awak rasa Tuhan tu hadir dan dekat dengan awak? Ada? Dia kata. Masa bila? Masa kami tengah sembahyang. Dalam keadaan macam mana tu? Dalam keadaan kami khusyuk sembahyang, kami rasa Tuhan tu dekat dengan kita. Dia sebut perkataan Allah. Allah tu apa? Allah tu Tuhan kami. Dekat. Oh iya ke? Macam mana tu eh? Kau mana tahu? Kau kafir, dia kata. Mana sekarang saya kena balik. Tapi masa tu saya tak rasa. Mangan rasa lah. Masa saya pun tak faham apa tu kafir. Malam ini kita bersembang-sembang. Okey, kita kembali ke part 2. Eksklusif. Macam mana? Saya rasa first time abang eh, abang cerita pasal benda ni. Ada bercerita dengan kawan-kawan tapi tak pernah online macam tu lah. Alhamdulillah, terima kasih abang. Eksklusif untuk Rasa Manja ni. Okey, kita nak cerita pasal aktiviti seni abang. Okey, boleh. Flashback dulu lah. Macam mana abang memulakan? Abang minat dari sekolah ke apa berlakon ni? Boleh katakan iyalah, sebab sekolah. Dulu saya minat seni, minat apa ni, aliran sastra. Jadi saya banyak membaca buku-buku sastra. Sekolah pun banyak baca karangan Eh Samad Said, Usman Awang. Kan? Jadi terbuailah dengan seni tu. Lepas tu banyak pergi tengok wayang. Bapak saya ni suka kaki wayang, tengok Shaw Brothers semua kan, wayang Shaw semua, Brothers, main pedang dan semua kan. So saya dibawa, saya pergi panggung, so saya terdedah dengan wayang ni daripada masa kecil lah. Jadi di situlah timbul minat nak beraksi. Nak beraksi atas pentas. Tapi dulu di Lahda tu tidak ada pementasan. Tidak ada apa tu. Tapi terpaksa kongkong lah bakat tu apa semua. Sehinggalah datang ke KL. Baru saya 1982 cari grup-grup teater. Lama jugalah. 82? 82 masa tu dah habis sekolah. Masih belajar kat sini. Belajar di Goons Institute, ambil LCCI masa tu. Dan saya bernasib baik, bila saya cari, macam saya cari Islam lah. Saya kalau nekat nak sesuatu benda tu, saya cari sampai dapat. So tanya sini, tanya sana, tanya sini, lala dapat tahu di Kompleks Budaya Negara. Sebelum tu, saya masuk ke dalam Kelab Seni Filem Malaysia. Kelab Seni Filem Malaysia? Kononnya, saya cek dalam newspaper, oh ni ada Kelab Seni Filem, mungkin ni boleh berlakon filem ni. Pergi, rupanya bukan, rupanya kelab untuk menonton wayang sebenarnya. Kelab untuk wayang. Jadi satu hari saya tengoklah wayang-wayang daripada barat lah, macam apa ni, Kurosawa, Akira Kurosawa Run, filem-filem director Perancis Jean-Luc Godard apa semua kan. Ada seorang ni, hamba Allah ni, dia tengok saya suka sangat tengok wayang. So dia kata, adik, cari apa sini? Saya nak berlakon bang. Ni bukan tempat berlakon, ni tempat untuk apresiasi filem. Oh iya ke? Saya dulu Kelab Sini Malaysia, Seni Malaysia ni selalunya ada tayangan di British Council. Kadang-kadang di Alliance Francaise, di apa ni, Semarak, Jalan Semarak. Jalan Semarak. Jadi saya kata, bang, kalau saya nak berlakon macam mana? You kena pergi cari pelakon terbaik Malaysia pada masa tu. Masa tu 1988-89. Masa tu abang pemburu wayang tu masih top kan. Siapa? Kalau you nak cari, you pergi ke apa ni, Bukit Bintang Plaza, pergi ke bawah basement, ada satu gerai Inang, nama dia INANG. Inang. Dia punya owner tu, itulah pelakon terbaik. Orang yang bagi tahu saya tu sebenarnya Atman Saleh. Director filem pemburu apa ni, bukan apa, Bintang Malam. Director sendiri tu. Dia dulu bekerja dengan TV3. Saya Arman Saleh, baru saya tahu dia director besar. So dia suruh saya pergi ke Inang tu. Jadi atas saya berkawan dengan dia, atas dasar nasihat dia, saya pun pergilah ke Inang tu. Dicari, tengok ada satu orang. Dia macam bungkuk-bungkuk sikit, dia datang pakai kopiah, pakai apron. So saya tengok dia lah. Saya kata, bang, ya, ada apa? Saya minat berlakon. Siapa hantar awak ke sini? Abang Arman Saleh. Oh iya ke? Apa dia cakap? Dia kata, abang adalah pelakon terbaik Malaysia. Oh iya ke? Sejak bila? Saya dah buka kedai ni. Kau awak tengok kan saya berlakon ni. Saya buka kedai, saya jaga kedai ni.
Tak apalah. Awak datang besok pakai pakaiannya agak selesa, kita tengok macam mana. Saya baliklah. Datang balik besok. Dia buat tak tahu je. Dia buat kerja dia, saya tunggu lama juga. Bang, macam mana bang? Yes, can I help you? Dia cakap Inggeris. Abang semalam kata nah ni berlakon. Oh ya. Yeah. Ada saya promise awak ke? Apa? Awak minat ni untuk apa ni? Saya nak berlakon bang, saya ni. Baik, okey. Esok datang balik kita tengok macam mana. Hai. Macam tu eh. Kali ketiga saya datang esok. Dia buat tak tahu tak dia buat. Assalamualaikum. 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 Ha, nak berlakon. Lakon? Oh tengok tak menu ada berlakon tak? Mi Jawa ada. Mi Halam ada. Ada berlakon tak? Tak ada. Masalah tempat ni. Dia buat saya 5 hari berturut-turut. 5 hari memang. Ha. Pergi balik. Saya memikirlah macam apa dia buat ni. Lepas tu saya imbas balik yang 5 hari ni. Okay. Saya tahu dah. Hari ke-6 saya balik kata bang. Terima kasih bang. Terima kasih apa? Abang buat 5 karakter dalam 5 hari ni. Dengan mimik muka, dengan intonasi, saya dah faham dah. Abang dengan ni mengajar saya. Kalau awak dah tahu, buat apa lagi awak nak belajar? Itulah Ahmad Yatim. Oh, Yatim. Ahmad Yatim. Dia ajar saya, macam tu lah. Saya anggap dia guru saya lah. Dia sebenarnya dia test. Tapi daripada itu saya faham lah. Mimik muka, dia cara dia. Kalau awak dah faham ni semua, tak payahlah awak belajar dah. Awak pergi praktis je, dia kata. Itu yang dia suruh saya pergi ke Kompleks Budaya Negara di Padang Tembak. Padang Tembak, dekat-dekat nak pergi ke apa ni, dekat Parlimen tu, Padang Tembak. Dulu Kompleks Budaya Negara di situ, bukan panggung budaya ni. Belum ada lagi. So di situ, Lokman Ghani tengah buat satu teater, musical, iaitu Tika Mengkuang Hamparan Bulu. Saya masuk lagi situ. Saya masuk kat situ jadi stand in, jadi budak-budak, budak-budak ekstra nari, berjoget, berapa, bersilat tu. Di situlah startnya. Saya berlakon teater, itu first teater saya. Teater first. Yang berlakon masa tu saya dapat tengok pelakon-pelakon Jalaluddin Hassan, saya dapat tengok Wan Maimuna, saya dapat tengok Harun Hashim, saya dapat tengok Johara Ayub. Jadi ni semua saya dapat tengok Arwah Zaibo, Janil Hamid. Orang pun baru-baru pun dia orang popular dah. Popular dah. Tapi tapi bukan top lagi dah, paling top masa tu Imuda dengan nombor 0.5 sari. Jadi di situ saya ni, kecenderungan saya ni, saya bukan macam budak sekarang lah. Budak sekarang mungkin pendekatan yang lain. Saya kalau jumpa dengan diorang ni, saya bukan minta autograph, saya minta ilmu lakonan. First saya pergi ke Jalil Hamid. Jalil kalau dia tengok ni mesti dia ingat lah. Kita panggil Jalil, macam mana saya nak ilmu lakonan lah. Saya ada nak ajar kau, tapi abang pesan satu je lah kata. Jangan berlakon ketika berlakon. Nah, itu saya pegang sampai hari. Jangan berlakon ketika berlakon. Apabila berlakon, jangan nampak sangat awak berlakon. Itu saya pening juga. Daripada mula dia bagi kat saya benda tu, pening. Lama-lama bila saya praktis berlakon, baru saya faham apa yang dia cakap. Jalil Hamid bagi saya petua. Jangan berlakon ketika berlakon. Lepas tu dia bagi tahu orang saya. Banyak baca dia. Memang saya suka baca. Dia bagi saya buku mana, bagi tahu tajuk lah, Mana Sikana. Christian Jit, Membesar Bersama Teater, Alam Teater, itu semua saya belajar. Stanislavski, Persiapan Seorang Aktor, dia yang showkan semua. Jalil ni jangan tengok dia, persiapan dia dan ilmu berlakonnya tinggi. Maksud dia tadi tu, jangan berlakon ketika berlakon. Jadi bila awak tengah berlakon, jangan nampak sangat macam awak tu berlakon. Kena natural lah. Kena natural. Yalah, macam mana nak dapatkan natural tu? Itu yang kena belajar. Dan di situ juga apabila berlatih di Komplek Budaya Negara tu, setiap petang, kebetulan pada satu masa tu Mahathir J. Murad, pernah dengar tak Mahathir J. Murad? Seorang kau pernah dengar? Dr. Mahathir J. Murad tengah shoot satu drama di situ, di mana watak utama dia ataupun pelakon utama dia, hero dia adalah Imuda, heroin dia adalah Nol Kumarasari. Imuda? Imuda menjadi guru teater. Penolong pengarah dia adalah Rashid Sibi. Penolong pengarah Rashid Sibi. Jadi kebetulan kami berlatih satu. Dia kata, okey, saya nak budak teater dalam 5 orang apa semua, berdiri betul. Berdiri kat situ. Kami tak tahu apa, pergilah. Syok nak berlakon dengan TV ni. Tu nak masuk TV. Jadi pelakon dia jadi situ kena ludah oleh Imuda. Scene tu kena ludah dia. Kamu kena berlakon kan. Jangan jadi orang kuih kena. Kena ludah pun rasa macam bangga lah. Imuda tu. Ludah tu betul-betul. Betul lah. Petik itu
dalam drama tu sendiri. Dalam drama. So kalau take lain kena kena lagi lah. Oh, tiga kali. Ui. Tapi seronok. Syok, seronok. Wah, muda tu dah berlaku. Masa tu dia popular kan? Ha, dia top lah masa tu. Masa PMIB main kan. Lepas tu Nur Kumalasari datang. Awak janganlah kau ajar dengan budak-budak ni. Cik Nur Kumalasari. Syok. Syok. Masa tu kita ekstra. Rasa syok betul. Seronok lah. Rasa macam tak nak basuh ya kan. Oh, gitu. Tentulah. Jadi di situlah bermulanya ini pementasan. Dapatlah 300 lepas sebulan. Sebulan 300. Pergi nak berlatih tu masing-masing tong-tong duit Maggi pecah 4 makan macam tu. Dah merasa dah dengan budak-budak. Zaman tu lah saya punya senior abang Jalaluddin Hasan. So apa? Junior seangkatan dengan saya tu Yang Kasim. Itulah. Sehingga bila pementasan dah apa ni semua, seterusnya saya bekerja dengan saya cater dulu dengan Datuk Nordin Hasan dalam Anak Tanjung. Dengan arwah Rohani Yusof dalam Siri Bertepuk Pinang Menari. Nama-nama besar. Masa tu tapi belakang-belakang tabir lah. Tapi jadi ekstra, jadi apa semua. Dengan Datuk Nordin tu banyak saya. Yang Seri Tegak Berlima dengan Sani Sudin. Itu pementasan. Saya banyak teater lah masa tu. Lepas tu Abang Jala bawa saya pergi drama radio. Drama radio? Nah, drama radio saya buat banyak drama radio dengan arwah ni apa ni. Kak Nolela Samad. Nolela Samad ada lagi yang baru meninggal ni. Drama radio bayaran okey lah? Okey pada masa saya. Drama radio ni bagusnya ialah bayaran tu dia lambat tapi kita tak fikir. Tiba-tiba zap ada nama tu. Tiba-tiba zap macam tu lah. Jadi bagi saya penceburan saya ni saya mengikut orang kata rentetan. Expose diri kat teater melalui kita tahu olah badan kita, olah tubuh kita, kita tahu macam mana nak naikkan suara kita. Lepas tu pergi drama radio pula memperhaluskan lagi suara, kita tahu macam mana intonasi, refleksi, diksi semua, refleksi? Artikulasi, diksi. Diction, articulation. Jadi kalau Melayunya diksi, articulation, artikulasi lah. Dia satu kita buat suara, suara langit, suara perut apa semua. Dan beberapa cara untuk bercakap lain tu dalam beberapa cara. Lakon jadi, pun ada, ada. Bukan menyanyi je. Bukan menyanyi saja. Kita tak menyanyi lah. Kita tapi dalam satu peringkat, dalam kata, kau suka dengan aku contohnya satu. Kau suka dengan aku? Kau suka dengan aku ke? Kau suka dengan aku? Kau suka dengan aku? Lain. Jadi ada 1,000 kau suka dengan aku yang kau boleh buat. Nah, itu khazanah kita sebagai pelakon lah. Yang tidak ada saya tengok pada pelakon sekarang yang dalam TV. Benda ni diorang tak lalui. Jadi bila diorang berlakon, diorang jadi diorang saja. 10 drama pun begitu juga. Tukar baju je. Faham, faham. Kenapa? Pergi ke drama ni, kenapa? Kenapa kau macam ni? Kenapa kita confuse ni cerita yang sama ke? Kenapa tu, kenapa tak boleh buat cara lain? Kenapa? 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 Berapa ribu kenapa kau boleh buat? Tapi benda ni tak tahulah, mungkin dia orang tak rasa ilmu tu penting sebab sekarang ni influencer, dia orang dapat banyak followers, maka dia orang jadi pelakon. Zaman saya susah, zaman saya untuk jadi pelakon ke kena ada ilmu, kena baca. Nak kena melalui proses. Pasal abang pun ada akses teater apa semua kan. Sebenarnya kalau dulu nak berlakon jadi seorang pelakon hebat, masa dulu penuh di dada lah. Dulu kalau buat salah kena baling selipar. Maksudnya abang tak pernah kerja lain selain pelakon? Ada. Masa tu saya bekerja dengan Harley Davidson Malaysia. Jual bike. Tapi itu untuk saya survive. Saya kalau rasanya saya tak berlakon, saya buat kerja tu, saya hari ni saya dah jadi director kot. Oleh kerana minat berlakon ni jadi macam ni lah. Boleh lah tapi tidaklah kaya semana. Tapi itulah bakat yang Allah Ta'ala bagi. Itulah orang kata passion saya, kesukaan saya. Dan tapi saya tahulah daripada dulu lagi saya tak ralat. Sebab diri saya ni ada satu, bukanlah kata kelemahan, dia ada satu kekurangan. Di mana muka saya muka Cina. Jadi untuk saya dapatkan watak yang baik dalam drama Melayu agak terhad. Watak baik. Asyik dapat watak jahat je. Agak bukan asyik dapat watak-watak yang klise macam Jepun, komunis, orang Cina, orang Korea, itu sajalah.
Kalau nak jadi lebih daripada tu, sebab kalau simpan jambang ni bolehlah sikit, mungkin jadi bapa bapa orang yang beragama yang campur lah, bapa Cina mak Melayu. Tapi itu pun kurang, sebab kita kena faham golongan minoriti macam dah Hollywood, golongan kulit hitam amat terhad. Hero kulit hitam kita tengok berapa orang, Denzel Washington, John David Washington, dan baru ni Chadwick Boseman meninggal tu kan. Itu saja. Kebanyakannya didominasi oleh Caucasian, kulit putih. Begitu juga dalam kita punya industri, kebanyakan drama Melayu akan didominasi oleh orang yang berbangsa Melayu. Takkan ada hero pula. Kalau dalam ke dalam drama purba, takkan ada Panglima Acong. Dia mesti Melayu. Kecuali kalau dia buat cerita Cheng Ho, mungkin boleh lah. Tapi agak tipis lah benda tu kan. So saya kena menerima hakikat tu. Tapi saya harap janganlah orang kita ni orang kata berfikiran sempit lah. Perwatak permukaan apa ni, muka orang tu atau penampilan ni kurang penting. Yang sebenarnya bakat tu lebih penting. Dan saya bercakap ni untuk mewakili banyak kawan-kawan saya dalam teater yang banyak bakat besar, tapi tidak dibagi peluang kerana penampilan dia. So kita sentiasa mementingkan package. Package. Kita sentiasa nak nampak yang sado, yang cantik, yang apa semua. Tapi lakonan ke laut. Saya berharap kalau ada yang tengok daripada satu segi, berikanlah peluang kepada minoriti macam kita ni untuk juga menyinar. Kita tak minta jadi hero. Yalah. Tapi bagilah yang sesuai. Bagilah yang boleh kita mengetengahkan bakat yang seadanya. Itulah, faham? Itu yang saya terfikir bila sebut kan. Nama abang tu, saya rasa personally pada saya abang memang pelakon yang bagus. Betul, terus terang. Macam kita tengok abang watak jahat pun kita boleh tengok. Macam itu dengan Pok Ya abang jadi Robert kan, dengan sekarang baru ni hilang lah, kalau awak tengok hilang dalam view. Itu view saya tak tengok lagi. So, tolonglah tengok. Bukan tengok. Bukan tengok saya. Tapi ini saya nak cakap kalau boleh. Tolonglah tengok view One Centif. Apa ni orang kata lagi satu apa? Kamcheng. Apa ni Kudeta. Okey, hilang pengarahnya adalah Gas Abu Bakar dengan Sen Kutsi. Gas. Okey. Sen. One Centif Arif Zulkarnain. Kam Cheng, Izzuan Mokhtar, dan Kudeta kalau tidak silap saya, Imran Sheikh dengan Carol Azri. Diorang ni, pada saya lah, bila saya tengok, saya bangga sebab saya tengok karya diorang ni. Inilah gelombang baru pengarah-pengarah muda kita yang membawa hala tuju drama kita, bukan seputar macam mana yang kita tengok perempuan A ada masalah dengan perempuan A, drama pukul tujuh. Datuk minum, flash oil. Dengki, apa ni orang kata nak rebut harta, kawin paksa, itu semua. Tapi hala tuju drama-drama yang orang-orang yang berlakon yang saya sebut tadi, yang mengarah yang saya sebut tadi tu, pergi ke satu tempat yang saya rasa dah membawa kelainan, anjakan. Silalah menonton. Okay. Saya harap yang tengok ni jangan percaya saja apa yang saya cakap. Pergi menonton. Sebab benda ni baru. Saya suka. Saya pun baru habis tengok konsentif, memang betul-betul. Yes. Kalau tengok shot dia, tengok cara dia kan. Shot pun semua memang. Kalau ada level. Lepas tu awak tengok hilang. Macam mana Sen dan Gas buat supernatural thriller. Supernatural thriller. Awak tengok. Awak tengok dan awak tengok. Bukan tengok saya saja, tapi tengok semua yang berlakon di situ. Dan macam mana Gas dan Sen mencanaikan benda tu. Saya Datuk Steven. Tapi macam kat view ni saya nampak drama banyak berkualiti ya. Jadi masalah sekarang ni dia orang banyak drama-drama yang berkualiti di Astro dan di View. Jadi orang harus perdana tak ni. Tak tengok sangat. Tak tengok sangat sebab dia orang tak subscribe. Yang keadaan macam tu. Jadi saya rasa kena expose drama ni pada orang kita baru boleh tukar minda. Betul. Jadi masalahnya sekarang ni nak pendekatan drama ni, semua yang baik-baik ni dekat ni. Zaf dah salah seorang dah berkata, dia kata, oh you, saya aku kena tengok ni. Sini satu perubahan ni ke arah baru ni. Tapi cuma minoriti yang ikut Zaf je lah akan tahu. Yalah. Makcik-makcik apa semua kat kampung masih lagi lah. Astro kat kampung pun tak banyak rasanya kan? Saya harap benda tu akan ada satu perubahan. Cukuplah kita daripada klise-klise lama. Kalau selagi kita tak beranjak, macam mana kita nak menjejak kaki ke Hollywood ke apa semua, tak boleh. Orang lain dah ke bulan dah. Contohnya Filipina, contohnya Bangkok, apa Thailand. Contohnya Indonesia, semua dah ke atas lah. Korea. Ya, tapi sedih lah, di Asia Tenggara ni perfilman bermula
di negara kita, di Singapura. Tapi kita ke belakang dah, 10 tahun ke belakang. Jauh. Jalan Ampas. Jauh kan? Ha. Mula bertapak seni ni Singapura. Kita yang mulakan dulu daripada negara lain. Tapi negara lain jauh ke depan. Tengoklah diorang punya karya macam. Kita punya karya masih seputar macam tu. Hmm. Boy meets girl, boy got problem with girl, family, dengki, hasad, cinta, drama pukul tujuh. CEO. Papa tak suka Daniel kahwin dengan Tasha. Asyik itu je lah. So dah terbukti kita boleh sebenarnya buat benda-benda boleh yang lebih daripada tu. Boleh. Dah terbukti boleh. Pun. Mind blown lah juga aku tengok tu. Cuma tu. Kita terlalu banyak kepada K-pop, kita terlalu banyak pada Indonesia dengan tahyul-tahyul, bawang putih, bawang merah ni. Sudah-sudahlah. Satu masa, betul saya anggap benda tu ya satu fasa bagi kita. Tapi dah terlalu banyak. Pergilah ke tempat lain lah. Pergi ke tempat lain, arah lain lah. Kan? Takkan okay. Itu saja. Okey bang, macam mana abang boleh beralih ke skop pula tu? Cerita macam mana mula-mula tu? Sebenarnya secara tidak sengaja. Saya masuk ke skop tu saya tak sengaja. Dia orang ada minta orang cari apa ni pelakon tambahan sebenarnya. Melalui Yang Kasim kalau tak silap saya, kalau saya masih ingat dulu Yang Kasim kata, "Eh, kau nak tak ni?" So saya masuk sana sebagai berlakon watak jahat tu punya, kruk. Watak jahat. Di satu drama yang dikatakan Detik Metropolitan. Drama yang juga mengakibatkan bahawa PDRM tidak memberikan mana-mana syarikat untuk menggunakan apa ni pistol senjata api. Kerana di drama itu masa itu masa penggambaran ada berlaku kesilapan di mana kita tertembak egalak sebenarnya tertembak juru kamera dengan soundman dengan menggunakan peluru betul. Bukan salah dia. Bukan salah dia, ya. Oh. Pada masa 1997, berita itu keluar di Harian Metro kerana silapnya orang kata apa prosedur dalam mengapa meminta peluru itu daripada kedai peluru. Jadi tersilapnya di pihak skop dan juga keamanan itu quote and unquote berlakunya insiden tu dan akhirnya benda tu berkuat kuasa sampai sekarang. Kita tak boleh tembak dengan blank. Kita kena tembak dengan cara lain. Sebelum tu dia pakai peluru kosong. Peluru kosong, blank. Tapi peluru kosong tu pun kena juga orang. Bukan peluru kosong. Tertukar tak betul. Kerana silap dalam permintaan apa tu application tu. Terpakai peluru betul. Tapi nasib baik masa tu revolver 0.38 kan. Bukan 9mm ataupun 7.22. Kenapa nasib baik bang? Dia tak pergi jauh ke apa? Mungkin dia ya velocity dia tak pergi jauh. So benda tu dia tembus ke apa ni ke cameraman. Benda tu masuk ke soundman yang sebelah. Dua-dua kena. Satu peluru tembus dua. Yes. Soundman dia dah meninggal. Bukan kerana ni peluru, kerana ajal dia. Ajalah. Tapi yang dua-dua tu tak meninggal lah. Cameraman dia masih ada lagi sampai sekarang. Oh. Tu yang nak cerita tu takut tak boleh lepas pula cerita ni. Tapi seram cerita ni. Oleh kerana yalah orang kata human error kan. Kecuaian manusia benda tu terjadi dan hukum tu masih berkuat kasa sekarang lah. Sampai sekarang. Yang mengisytiharkan hukum tu adalah Tan Sri Rahim Noh. Masa tu ketua polis. Masa tu pengarah Datuk lah. Belum. Bukan, Egalak juga. Dia selaku pengarah, dia juga berlakon. Egalak. Masa tu Daskop lah. Insiden tu, saya agak bernasib baik lah sebab scene tu saya sebagai penjahat. Sepatutnya masuk frame dan saya yang kena tembak. Kalau masa tu dia buat scene tu, mungkin saya arwah. Saya tak ada kat sini lagi bercakap dengan anda semua. Sebab lagi dekat. Sebab saya bernasib baik sebab saya pakai baju putih. Dan saya lepas ditembak, kena jatuh dalam sungai. So Egalak kata, oh kalau dia jatuh dalam sungai habis baju dia putih, konti macam mana? Tak apa-apa. Ambil shot saya, full shot saya, saya tembak close up. Jadi kamera tu betul-betul kat situ lah. Di mana kamera sekarang kat situ. Okay, dan dia tembak. Tak tahu mungkin dia tembak tu agak jauh ke ataupun ni ke, recoil dia tertarik ke. Benda tu pergi, tembus dekat cameraman, pergi ke belakang soundman. Masa tu saya tengok daripada sebelah tepi. Masa tu saya, persepsi saya lah bila orang kena tembak, bila tengok TV tu,
bila kena tembak tu orang selalu tak sebenarnya biasa je kan? Dia biasa saja. Tak sedar? Tak sedar. Tiba-tiba saya tengok kameraman tu lepaskan kamera, duduk macam nak baring lah. Masa tu pukul 3 pagi. Si kamera, si soundman tu pun lepaskan poli, lepaskan headphone dia pun baring lah. Macam orang letih nak ni. Saya pun terkeluar lah mulut saya. Alamak, pukul 3 dah ni, janganlah main-main. Macam tu lah. Jadi kameraman dia orang Sabah, aku kena timbak bang. Dia kata, "Bong, janganlah main-main bong. Bang, kau tak percaya?" Dia buka baju dia, lubang. Rupanya ada lubang. Bila kena tembak, darah tak pancut terpancut keluar. Dia dalam 5 second, 6 second keluar. Baru keluar. Itu kenyataan. Dia bukan dalam wayang tu tembak terus. Tapi logik memang lain. Itu dramatik lah. Itu dramatik. Itu dramatik. Sebenarnya kena tembak kita tak rasa pun. Kita rasa macam badan kita lali. Kita turun. Tak rasa, dia, tak rasa. Macam mana dia tak meninggal tu bang? Dia kena kat tengah tu. Dia tak kena organ lah kot. Tak kena organ penting. Dia kena. Dia kena satu urat dia sebab urat. Kalau tak silap saya, dia kena makan ubat selama berapa tahun. Kerana kalau tidak, urat tu putus. Dia bila dia kencing, dia tak sedar. Dia tak ada kontrol. Tapi sekarang dia dah okey lah. Tahun ya, makan ubat. Berapa tahun lah. Tapi yang teruk, yang si soundman tu lah, arwah tu, arwah tu, sebab dia betul-betul lah, berapa cm saja daripada jantung dia. So bila masa bila kena tu, kita hantar dia pergi ke mana, ke GH. Tak terima sebab dia orang kata tak boleh. Dia orang tak berani sebab benda tu dekat. Kalau apa-apa jadi nanti dia orang tak nak bertanggungjawab. Pergi tawakal pun sama, pergi UH pun sama. Semua tak terima. Peluru tu masih dalam badan dia. Yes. Bayangkan tak panjang tak panjang umurnya. Kena dalam pukul 3 pagi sampai pukul 9 tak operation lagi. So last kali ke Institut Jantung Negara AJN. So dia orang berani. Apa yang dia buat, dia potong belakang ni, potong belakang ni, buka belakang ni, korek daripada belakang. Dia tak operate depan. Belakang. Sebab takut kalau operate depan terkena jantung kan. So dia potong belakang ni, potong belakang. Bok, keluarkan belakang tu, korek peluru. Korek. Gitulah. Tak tahu cerita ni. Mana tu? Lepas 1997. Masa ada tu, masuk paper? Ada masuk paper, Harian Metro. Ha. Okay, masa tu abang jadi watak jahat lah. Masa mula-mula masuk skop kan? Ya. Lepas tu macam mana boleh jadi gerak hal tu? Lepas tu banyak lagi tu sebelum ke gerak hal kan? Banyak lagi? Ada, filem Bara dulu. Oh, Bara dulu? Filem Bara dulu. Bara? Awi. Itulah first film saya. Lakon jadi kuncu, kuncu. Ada. Apa kerja Awi? Awi nyuruh kita. Wah tak jahat kan? Wah tak jahat. Saya dengan Yang Kasim. Yang Kasim. Selepas itu barulah Dato' berhenti, Dato' buat roda-roda dengan AC. Saya tak berlakon dengan skop. Saya berlakon kat luar dengan orang lain. Lepas tu 1997 akhir, dia nak buat orang kata satu siri polis baru. Dia kata daripada macam Mission Impossible lah, orang ni ada kepakaran ni, kepakaran ni. Dia ada 6 orang. Dia kata, nak tak saya nak watak Cina dalam tu? Okey lah, itu yang start tu. Masa tu rumah dia kat Melawati ni masih tiang. Rumah Datuk baru nak naik. Baru nak naik. Lepas tu kita nak buat tu gawat. Ingat tak 1988 gawat. Datuk terduduk, dia kata, "Alamak, macam mana ni? Boleh ke tak boleh?" Kayuh je lah. Alhamdulillah dapat sambutan, AC dapat sambutan, jadi hit. Sampailah kita buat 3 filem. Tiga filem kan? Gerahas 1, Gerahas 2. Yang ketiga? Gerahas 3. Terbaru 2021 kan? Yang ketiga? Gerahas 1, kami saja. Era berlakon. Ingat tak? Gerahas kedua, Azri Iskandar berlakon. Kalau tak silap, siapa? Misha Omar. Kalau tak silap. Lepas tu Faizal Hussein. Tak silap. Gerahas 3 ada Sarimah. Sarimah. Kan dia cakap dia berlakon je tendang apa. Sikit je dapat scene tendang. Gerahas 2 saya jadi ekstra tu. Tapi tak masuk. Ada? Dalam abang pub. Tak cam ke dia bang? Lama dah. Kan ada buat dalam scene dalam club kan. Okay, okay. Kita ni nak kupas gerahan ni lebih sikit ni. Tapi kebahagiaan ketiga. Saya pernah baca yang Gerahas. Ya, Inspector Kumar, sorry. Kumar. Gerahas ni terlalu famous sampai orang ingat Gerahas tu betul-betul wujud unit tu.
dan ada orang nak apply untuk masuk unit tu. Memang dalam satu ketika selepas 3 atau 4 tahun kami dibagi tahu oleh PDRM bahawa ramai orang orang kata nak menjadi polis. Apply untuk jadi polis. Jadi orang kata permintaan untuk polis tu tinggi pada masa itu, ya, disebabkan oleh Gerhas, Siri Gerhas. We'll be right back.